Amr bin As radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, jika kalian mendengar muadzin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan, kemudian bersalawatlah kepadaku. Karena sesungguhnya barang siapa yang bersalawat kepadaku dengan satu salawat, maka Allah akan memberi salawat atau rahmat kepadanya 10 kali. Anjuran bersalawat kepada Nabi SAW, satu kali akan diberikan 10 kali balasan rahmat Allah. Kemudian memohonlah kepada Allah untukku wasilah. Ini derajat tertinggi di surga. Karena ia adalah kedudukan di surga yang hanya diberikan kepada seorang hamba saja. Dan aku berharap, kata Nabi SAW, akulah orang itu. Barang siapa memohonkan untuk wasilah, maka ia berhak mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim. Ya, artinya derajat paling tinggi di surga didapatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini yang paling lengkap fasilitas, yang paling bagus. Namanya wasilah. Makanya kita selepas azan, biasa kita akan membaca, ikuti dulu muadzin ya. Allah Akbar, Allah Akbar, kita juga punya Allah Akbar, Allah Akbar. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alash-shalah, kita mengatakan la haula wa la quwata illa billah. Setelah selesai, la ilaha illallah, kita juga mengatakan la ilallah. Lalu kita membaca salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Wabarik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Lalu kita baca, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Ya Allah, ini panggilan seruan yang sempurna. Ya. Wassalatil qa'imah, salat akan didirikan. Ati Muhammadanil wasilata, al-wasilah di sini, wal-fadilah. Karuniakanlah kepada Nabi Muhammad SAW al-wasilah, derajat tertinggi di surga, dan fadilah juga karunia-karunia yang besar. Waba'athu maqaman mahmudin ladhi wa'atta, dan berikanlah kedudukan tinggi yang telah aku janjikan. Innaka la tukhliful mi'ad, sungguhnya kau tidak pungkiri janjimu. Nah, wasilah ini tertinggi. Kata Nabi SAW, siapa yang minta wasilah untukku, dia baca ini. Ati Muhammadanil wasilah. Maka dia akan mendapatkan syafaatku. Dia akan lolos juga masuk ke dalam surga.